Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple kini menawarkan pilihan storan sehingga 8TB untuk Mac Pro. Penambahan ini membawa kepada penambahan harga sebanyak RM11,400 sekaligus menjadikan harga keseluruhan peranti mencapai RM239,000. Jenama ini turut dijangka membawakan pilihan kad grafik baru tidak lama lagi. Huawei P40 Pro bakal dilengkapi kamera dengan kemampuan zoom optical 10 kali ganda. Ia dikatakan akan menampilkan kamera dengan mekanisme periskop baru. Peranti ini disahkan bakal dilancarkan di Paris pada Mars Club. Seterusnya, penjualan Motorola Razr ditangguhkan atas sebab permintaan yang tinggi. Penangguhan ini dilakukan bagi memastikan jumlah unit yang boleh dijual mencukupi. Buat masa ini, tarif penawaran peranti masih belum diketahui. Hyundai pula mengumumkan mereka akan memperlihatkan konsep awal untuk kenderaan terbang sewaktu CES 2020. Ia dilihat bakal menawarkan ciri suapandu selain Hyundai turut akan memperlihatkan hub untuk kenderaan terbang. Akhir sekali, kerajaan mengumumkan dompet digital yang dipilih untuk e-tunai rakyat iaitu Touch & Go e-wallet, Boost dan juga GrabPay. Pengagihan sebanyak RM30 akan ditawarkan kepada rakyat Malaysia berpendapatan kurang RM100,000 setahun bermula 15 Januari 2020 sehingga 14 Mac 2020 kelak melalui dompet digital yang terpilih ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Aman 24.